السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدت حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Kunuzul hikmah, perbendaharaan hikmah. Prophetic wisdom kali ini akan mengetengahkan dialog, diskusi, tanya jawab antara seseorang bernama Tawus Ali Yamani dengan Imam Muhammad Al-Baqir, seorang di antara teladan keturunan, teladan agung keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tanya jawab ini adalah tanya jawab yang sering saya sampaikan pada anak-anak madrasah, anak-anak sekolah, bekal juga bagi pesantren-pesantren kilat yang biasa hadir di bulan suci Ramadan. Kiranya Allah telantarkan kita melalui ujian pandemi dalam sebaik keadaan dan anak-anak dapat kembali berpesantren kilat dalam berbagai kegiatan yang ada. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita ajukan kepada mereka. Diriwayatkan dari Abi Basir, qala kana Abu Ja'far Muhammad ibn Ali al-Baqir alaihi wasallam jalisan fil haram wa hawlahu isabah min awliya'i. Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam sedang bersama para sahabatnya di masjid, Masjidil Haram. Dan datanglah Tawus al-Yamani. Lalu mohon izin pada Imam Baqir alaihissalam, ata'dhanu li fis su'al, apakah engkau izinkan aku untuk bertanya? Imam jawab, kami izinkan engkau, fas'al, bertanyalah. Dan Tawus al-Yamani kemudian bertanya, akhbirni mata halaka thuluth nas, beritahu aku kapan binasa sepertiga manusia. Qala wahamta ya syekh, hai syekh, engkau mengada-ngada, aradta an taqul, engkau sesungguhnya ingin berkata, mata halaka rubu nas, kapan binasa seperempat manusia. Dan ini biasa saya jadikan pertanyaan di pesantren kilat dengan mengatakan misalnya, kapan terbunuh seperempat penduduk bumi. Anak-anak akan menjawab perang dunia satu, perang dunia dua, perang Bizantium dan Persia. Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam menjawab, wadhalika yaum kutila, wadhalika yaum qatala Qabil Habil. Hari itu adalah hari Qabil membunuh saudaranya Habil. Kanu arba'ah, karena yang berada di muka bumi waktu itu ada empat orang, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa, kemudian Qabil dan Habil. Ini juga membawa pada dua versi. Versi pertama ada yang mengatakan terbunuhnya Habil di tangan Qabil karena menolak untuk dinikahkan dengan adik perempuan yang dia cintai, dan ada yang tidak dia cintai. Sehingga sebetulnya lebih tepat ada 6 orang waktu itu, seakan-akan terjadi pernikahan antar saudara di tengah keluarga. Tapi dari riwayat Imam Baqir ini alaihissalatu wassalam, waktu itu ada 4 orang. Jadi Qabil membunuh Habil bukan karena cemburu, tapi Al-Quran mengisahkan justru karena kurban Habil diterima dan kurban Qabil ditolak. Adapun cerita tentang pasangan bagi keturunan Nabi Adam alaihissalam kemudian, ada juga riwayat yang mengatakan Allah Ta'ala hadirkan bidadari surgawi yang menjadi manusia. Pilihan saudara, saudara bisa memilih riwayat yang mengatakan kita semua putra keturunan dari mereka yang menikah sesama saudara, atau menikah dengan bidadari yang Tuhan kirim dari surga. Dan kemudian faqala asabta, engkau benar, kata Tawus al-Yamani. Lalu kemudian dia bertanya banyak hal lagi, seperti misalnya mulai dari kisah Nabiullah Adam alaihissalatu
wassalam itu? Taus bertanya, kalau kemudian Habil terbunuh, dibunuh oleh Kabil, lalu kemudian siapa bapak kita semua, bapak manusia? Siapa yang melanjutkan keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam? Al-Qatil awil maktul, apakah pembunuh atau yang dibunuh? Ia ingin menggiring karena Habil terbunuh, maka kita semua adalah keturunan Kabil, keturunan sang pembunuh, keturunan ia yang bunuh saudaranya sendiri. Imam Baqir alaihissalam menjawab, la wahid minhumah, tidak satupun di antara keduanya, bal abuhum Syis ibnu Adam, dan bapak manusia setelah Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi setelah Nabi Adam, itu Nabi Syir. Ditulisnya Sya, Ya, Shin, Ya, dan Fa. Kemudian Taus bertanya, falima sumia Adamu Adam, lalu mengapa Nabi Adam disebut Adam alaihissalam, mengapa dinamai Adam? Qala li'annahu rufi'ati natuhu min adimil ardi sufla, karena diambil lempung tanah untuk penciptaan Nabi Adam itu min adimil ardi. Adimil ardi artinya lempung tanah yang suci, bersih, tulus, yang tidak tercampur dengan apapun juga. Lalu mengapa Nabi, mengapa Siti Hawa disebut Hawa? Karena khuliqat min syai'in hai, diciptakan dari yang hidup, dari yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa Iblis disebut Iblis? Li'annahu ablasa min rahmatillahi azza wa jalla, karena ia menutup diri dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa jin disebut jin? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya dari Taus al-Yamani kepada Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam akan kita lanjutkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tawhid walhamdulillah bil alamin wa ma tawfiqi illa billah ala tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-mundajabin. Para pemirsa Hadi TV, para pecinta Ahlul Bait, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dalam riwayat lain ini dinisbahkan kepada Imam Ali, anna haqiqatas sa'adah, bahwa kebahagiaan yang sejati, annahu yakhtatimu lil mar'i amalahu bis sa'adah, kalau ia berhasil menutup hidupnya itu dengan kebahagiaan, menutup amalnya dengan kebahagiaan. Wa anna haqiqatas syaqa, dan orang yang paling celaka yang sejati, kecelakaan yang sejati adalah ayyakhtatima lil mar'i amalahu bisyaqa, kalau ia menutup ujung amalnya itu dengan perbuatan yang jahat. Itu kejahatan yang sejati, itu kecelakaan yang sejati, kalau akhir-akhir hidupnya itu ditutup dengan perbuatan yang buruk. Kita menyebutnya su'ul khotimah. Pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam berbicara di hadapan murid-muridnya yang kita sebut sebagai hawariyun, atau ya ma'syarul hawariyin, kata Isa, hei kelompok saya sahabat-sahabatku hawariin, bihaqqi aqulu lakum annan nas yaqulun, dengan sebenar-benarnya aku akan bilang kepadamu, aku akan berkata kepadamu, bahwa orang-orang sering berkata bahwa yang paling penting dari bangunan itu, termasuk bangunan hidup,
annal bina'a bi asasih, bahwa bangunan hidup itu yang paling penting adalah fondasinya. Yang paling penting dari segala macam itu, dari segala macam bangunan adalah fondasinya. Wa inni la aqulu lakum kadzalik. Tapi aku tidak sependapat dengan itu. Aku berkata tidak seperti itu. Famadza taqulu ya ruhallah, kata para sahabatnya. Lalu apa yang kau katakan wahai ruh Allah? Bihaqqi aqulu lakum, kata Nabi Isa salamullahi alaih. Dengan sebenar-benarnya aku katakan kepadamu, anna, yang paling penting dari sebuah bangunan itu, kalau kita membangun sesuatu, yang paling penting adalah anna akhiru hajarin yadauhu al-amil huwal asas. Bahwa yang paling penting dalam sebuah pembangunan ialah batu terakhir yang ia letakkan. Batu terakhir yang ia letakkan oleh seseorang yang beramal di dalam hidup ini. Dan kita akan membicarakan pada waktunya apa yang kita perlukan untuk memperoleh husnul khatimah. Akhir hidup yang sangat indah itu. Apa yang akan kita letakkan sebagai batu terakhir dalam bangunan hidup kita? Al-Quran menyebutkan batu terakhir itu, menurut Al-Quran, adalah meninggalkan kenangan indah pada generasi sesudah kita. Ada doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Karena kita mengikuti agama Ibrahim, kepada millah Ibrahim, maka kita juga harus mengusahakan supaya kita mengikuti doa Nabi Ibrahim. Itu doa agar kita meletakkan batu terakhir dalam hidup ini sebagai kenangan indah bagi generasi sesudah kita. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Tuhan, anugerahkan kepadaku ilmu, pengetahuan, dan gabungkan aku bersama orang-orang yang beramal saleh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan berilah kepadaku ya Allah peluang untuk meninggalkan kenangan indah bagi generasi sesudahku. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku ini menjadi sebutan yang indah bagi generasi sesudahku. Jadikanlah aku orang yang meninggalkan dunia ini, kemudian ada orang-orang yang datang ke perahu bumi ini dan meninggalkan jejak-jejak kita yang indah kepada mereka. Itu orang yang yadau akhiru hajarih, yang meletakkan batu terakhirnya dalam satu amal yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Rabbi habli hukman wal hikni bis-salihin. Tuhan, anugerahkan kepada aku ilmu, pengetahuan, dan gabungkan aku dengan orang-orang yang beramal saleh. Dan jadikan aku ini sebagai kenangan indah, menjadi sebutan dalam lidah-lidah yang tulus pada generasi berikutnya. Itu adalah batu terakhir yang seharusnya ditinggalkan oleh kita semua, sehingga kita menutup hidup kita dengan kokoh dalam keimanan kita. Dahulu ada seorang sahabat Nabi, Sa'ad Al-Ansari, dari orang Ansor. Ia pedagang yang pada musim semi, pada musim dingin, ia berdagang ke arah selatan, pada musim panas ia berdagang ke arah utara, yang di dalam Al-Quran dimasukkan sebagai kebiasaan orang Quraisy.
li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wassayif. Dan itulah perjalanan kebiasaan orang-orang Quraisy untuk melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Sa'ad adalah salah seorang di antaranya. Ketika ia pergi ke Syam, sekarang kita sebut Syria, ibunya meninggal dunia. Ia balik lagi ke Madinah, menemukan ibunya sudah meninggal dunia. Ibu yang ia sayangi, ia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ya Rasulullah, apakah ada amal atau kecintaan, ungkapan kecintaan saya kepada ibu saya yang bisa saya lakukan setelah ibu saya meninggal dunia? Ada, kata Rasulullah, bersedekahlah kamu untuk ibumu. Dan saat pulang merenungkan apa hadiah yang akan ia berikan kepada ibunya, pada saat itu juga turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebajikan kalau kamu belum menginfakkan apa yang kamu cintai. Saudara-saudara, para pemirsa Hadi TV dan pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi majma'in. Kemudian Sa'ad mengingat ada satu tempat yang paling ia cintai, yaitu kebun di samping Masjid Nabi. Di kebun itulah Nabi sering beristirahat pada tengah hari dan bahkan sering tidur di siang hari. Ia ingin mempersembahkan itu untuk ibunya sebagai ungkapan cintanya. Singkatnya cerita, Rasulullah menyetujuinya. Kemudian ia mewakafkan tanah di samping Masjid Nabi. Kelak 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, lebih dari 1000 tahun setelah Sa'ad meninggal dunia, tempat yang ditinggalkan Sa'ad itu dihadiri oleh jutaan umat manusia, jutaan kaum mukminin dari seluruh dunia yang melakukan salat di tempat itu. Pahalanya mengalir untuk ibu Sa'ad dan untuk Sa'ad. Sebelum meninggal, Sa'ad sudah meletakkan batu yang paling kokoh sebagai pertanda keimanannya, yaitu kenangan indah bagi generasi sesudahnya. Kalau kita ingin memperoleh husnul khatimah, mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita harus meninggalkan batu emas kalau bisa sebagai tanda kehadiran kita di dunia ini. Itu yang oleh Al-Quran disebut lisana sidqin fil akhirin, kenangan indah bagi generasi sesudah kita. وَمَا تَوْفِيقِهِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Benih indah yang engkau semai.